Yuk, masak rica sengkol dengan sayur kol. Haluskan bumbunya dulu ya, sampai benar-benar halus. Bisa di blender juga kalau males ngulek. Pertama, panaskan minyak secukupnya sampai panas. Tambahkan blue band ke dalam minyak supaya lebih enak. Ini lengkuas, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah orange. Ya, siap beraksi mereka semua. Ini bumbunya tidak ditimbang, tapi perkiraannya seperti tadi. Kalau yang doyan pedas, buat daging sengkel 1/4 kilo. Nanti kita makannya dengan sayur kol. Jadi daging sengkel dengan sayur kol, daging anjing ram. Sampai harum, tumis sampai harum. Ya, sudah mulai harum. Ya, atau kalau sudah mendengar suara seperti itu biasa aja. Adanya sudah siap. Sengkolnya dimasukin. Oke, daging sengkolnya sudah potongan seperti ini ya. Enggak dipotong dari pasar. Harus masuk dalam keadaan kering. Daging sengkol itu daging nomor 2 paling alot setelah biskuit. Jadi dia daging yang harus dimasak lama, tapi daging yang rasanya paling Loh, saatnya dibumbuin. Garamnya waktu masih merah. Kalau nanti sudah berubah warna, dagingnya kurang pesat. Kira-kira 2 sendok makan ya. Satu kebetulan pakai garam yang mahal. Selera ya, kalau misalnya mau nggak suka asin boleh dikurangin.
lihat di bagian bawahnya gak ada saldunya ya, air dagingnya ya. Suaranya kurang jelek karena belum beli mic. ASMR belum. Boleh dicicipin sedikit? Setelah dicicip? Ya, untuk selera saya sih ini udah melidup. Buat menyingkat waktu ya, irit gas nah, ini akan saya pindahkan ke panci presto. Oke, move on tuh bentar. Pakai panci prestonya bisa apa aja. Ini kebetulan pakai panci presto listrik yang mereknya Siko, udah punya agak lama juga. Nah, terus dimasukin semuanya ke situ. Mau nanti agak sedikit ada kuahnya, tambahkan air boleh. Ya, kayak gini di presto langsung bisa juga, tapi kalau mau ada kuahnya kita tambahkan air. Oke. Nah, ini udah di presto, masuk panci presto, kita tutup panci prestonya. Oke, terus di setel settingnya tenden bean. Oke. Nah, sampai jumpa nanti kalau udah matang ya. Sudah matang. Yuk, mari kita lihat isinya. Ini tadi sebagian udah diambil ya. Mau dicobain kalau digoreng kayak apa. Ini udah enak banget. Ampun. Nanti dimakan pakai sayur kol, oke? Let's see. Ini enak banget ya guys. Apalagi kalau dikasih bumbunya gitu di nasi. Wah, top banget. Makan pakai tangan. Apalagi kalau ini nanti ditambahin sambal bawang. Nikmat. No, belum keluar lakonnya.